kebetulan saya membutuhkan suatu perangkat untuk keperluan jam tangan. Karena yang saya pakai jam tangan ini, dia ini pin speednya itu sering lepas ya. Jadi saya membutuhkan alat untuk membuka pin split, pin belahan di sini ya, tali ininya guys. Nah, ini ada pin belahannya di sini, membutuhkan alat, dan untuk bisa juga bermacam-macam alat yang ini satu perangkat ya. Ini guys, dan unboxing langsung guys. Dari kemarin belum dicoba, kita buka langsung aja guys. Ini kebetulan secara kualitas untuk paket itu bagus ya, pakai bubble wrap. Nah, ini kemarin alatnya perkakas tangan, alat pembuka jam tangan ya, semacam perbaikan servis arloji. Nah gitu guys, kita langsung unboxing ya, buka. Ini banyak juga baik. Nah, oh ada iya, dikasih open ya, tas ya. Nah, ini harus super hati-hati nih ya. Saya nggak pernah lobet di tas ini. Bukannya pakai gunting, bukannya nggak pakai gator. Nah, sebentar tadi ya. Keren juga ya, tasnya. Nah, kita coba lihat ya, apa aja peralatannya guys. Lihat pada pusar aja guys, alatnya guys. Iya. Dapat apa aja guys? Ini apa namanya ini? Buat pin dorong pin belahannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini dapat satu kayak gini nih. Ini kayak buka penutup jamnya. Terus ada obeng plus minusnya nih, kecil-kecil nih guys ya. Ini biasanya kan apa harusnya kuat ya, kalau dia suka slack berarti ininya kualitasnya slack. Ini dikasih obengnya minusnya 1, plusnya ada 2 guys. Oh ini minus juga nih, minus semua guys. Terus ini apa nih ya, ini kita buka aja guys. Oh, semacam ini ya. Apa ini baut mur? Ada baut. Oh ini untuk sininya kali ya. Untuk pembukanya nih ya, ini kali sini. Nah kan, benar kan? Ini ada berapa biji gitu ya? Ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 18, kurang lebih 18 biji. Ini alat untuk tool untuk membuka tutupnya ini guys. Ini seperti apa ini? Ini dari logam. Nah kayak gini guys. Dia masuk begini ya, jadi ini situnya ada segitiga gitu. Ini belum
karena masih baru belum dicoba guys. Nah fungsinya itu kayak begini guys. Wah, ini ya beda-beda ya, ujungnya ini beda-beda nih ya. Ada yang bulat kecil, bulat gede, terus ini kayak stepan gitu ya. Jadi beberapa tipenya beda-beda nih guys. Nah, ya kan ini bisa disetting maju mundur nih. Ini juga bisa setting maju mundur ke kiri kanan. Nah ini tengahnya nih ada settingannya. Nah ini kalau buat tutupnya bisa dipakai setting begini maju mundur, koncengin terus di buka putar. Ini buat alat untuk menutup buka dan menutup tutup jam tangan yang di belakang itu guys. Terus apa lagi yang didapat guys? Ini ada alat untuk membukanya. Ada dapat jarumnya. Nah ini beda diameter ujungnya ya. Beda diameter ujungnya. Apa sama? Cuma saya cek ya. Kan tidak ada keterangannya. 1 mili. Ini sekitar kurang 1 mili. Ini 1 mili juga. Yang kurang lebihnya sama. Terus dapat ini. Ini tuh apa ya? Nah ini ujungnya dia minus terus ada lancipannya. Ini juga sama modelnya gini guys. Nggak tahu fungsinya belum pakai apa dulu. Nah ini apa nih? Ini untuk nyongkel ya kayaknya. Nah gue suka obeng nyongkel. Nah ini ada pinset, dapat pinsetnya. Nah ini untuk yang kecil-kecil dapat pinset. Terus nah ini. Nah ini untuk membukakan pin belahan. Nah ini untuk pin belahannya guys. Ini harusnya bisa maju mundur dia. Nah diputar dia bergerak dia. Oh ini kayak ular trapesium ya. Nah jadi digerakin begini guys. Kita ambil sambal coba guys. Nah, ini guys. Ini material plastik guys ya. Nah, ini masalahnya. Ini harus ini jam tangannya kalau keadaan terkunci. Nah, ini harus dibuka dulu guys. Dulu. Nah, materialnya plastik guys. Yang penting fungsinya guys ya. Nah ini guys. Nah ini harus dipasin baru ini guys. Ya. Nah ini fungsinya untuk membuka pin belahnya di sini. Ada yang bagus lagi materialnya bukan ini ya, tapi bukan satu paketan. Ini terus ini dapat apa lagi? Ini material apa sih? Iya, udah jatuh. Nah ini apa lagi?
ini buat maju mundur nih. Kayaknya buat ngepres di jam ya. Ngepres jam guys. Ini alatnya. Nah, apakah ini berfungsi ini ya? Belum dicoba peralatannya, tapi mudah-mudahan ini bisa dipakai ya. Yang penting buat ini nih, ganti ininya, apa pin belahnya. Terus kalau untuk membuka kayak ini nih, opening kayak nggak bisa ya, nggak bisa ini. Nah, pin belahnya juga kemarin udah pesan beli guys. Karena kalau kemarin itu sempat dibetulin di toko jam, ternyata longgar-longgar terus gitu. Jadi penasaran beli satu paketan. Nah ini ada berbagai ukuran nih, dari 6 sampai ukuran panjangnya 23. Nah kebetulan yang ini panjangnya 21. Nah, ukurnya dari sini guys. Nah ini panjangnya 21 guys, pin belahnya panjangnya 21, bermacam-macam beda jam panjangnya akan beda, terutama untuk jamnya biasanya ininya itu panjangnya lebih pendek gitu guys. Karena sering ininya pin belahnya itu kalau udah lama dia ini lepas sendiri. Nah lepas sendiri, untungnya udah dua kali ya tersangkut di jaket, jadi nggak sempat jatuh. Satunya, duanya juga sama. Pin belainnya sudah keluar, tapi jam tangan masih nggak di tangan. Jadi harus diganti pin belainnya. Bisa juga ganti satu paket ini tali jam tangannya guys. Gitu guys, saya kira ini ya. Kalau untuk apa namanya kegiatan di rumah gitu sangat berarti banget, daripada kita nyari jam tangan tapi hasil tidak memuaskan, atau kita membeli satu perangkat begini untuk ngotak-ngotak sendiri gitu ya. Saya kira itu guys, ini satu paket. Harganya kemarin ini sekitar 120 guys. Kalau yang alat ini apa ya kemarin ya. Nah ini nanti di link ya, ada harganya, tapi saya nggak jualan, cuma memberitahu aja. Ini biasanya kalau buka pin-pin ini pakai paku, pakai jam pendol gitu kan, jadi nggak proper buat ini alat-alatnya. Mendingan beli kayak gini ya, lumayan buat ini kegiatan di rumah guys. Saya kira cukup, nggak terlalu banyak lewat, yang penting bisa dipakai untuk kegiatan di rumah. Oke, sampai jumpa lagi guys, semoga video ini bermanfaat buat Anda kegiatan di rumah. Terima kasih, bye bye.